Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan hari ini kita mojok aja guys ya. Mojok di sini kita ngadem dulu nih guys. Dan seperti kita lihat di sana ada Toyota Innova Silver. Terus yang baru turun Toyota Rush warna merah. Yang lagi di keringan ini ada Toyota Innova Silver. Terus di sana ada naik lagi Toyota Agya warna hitam, dan Krista Silver sudah dicuci dan diparkirin di panas ini ya. Karena tempat parkir kita lagi penuh-penuhnya nih guys. Di sini bisa menampung kurang lebih kalau yang di tempat teduh bisa menampung sekitar 5 sampai 6 buah mobil. Terus kalau yang di parkirin di agak panas itu bisa mencapai 10 unit ya. Jadi kalau Anda pengen tinggal dulu mobilnya bisa dititipkan di kita. Yep, hari ini kita ngomongin apa ya? Ntar kita cari bahan dulu nih guys. Kita mojokan di sini sambil ngomong-ngomong ya. Karena baru aja jam istirahat. Dan ini udah masuk lagi, sudah bekerja lagi, sudah mulai kegiatan kita lagi. Dan hari ini lumayan ramai. Nah, jadi sambil santai-santai kayak gini, sambil melihat mobil yang dicuci, lama-lama bisa ngantuk ya. Silahkan menikmati aja guys. Nanti kita polling view-nya yang dari sudut mana yang paling bagus ya. Jadi kita ganti-ganti, ubah-ubah dulu view-nya dari mana aja nih. Oke guys, sebagai tambahan tips kali ini yaitu tips untuk merawat ban ya. Nah, untuk ban sendiri ada masa pakainya ya. Mobil sendiri ada masa pakainya itu kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Itu layaknya udah diganti guys, meskipun belum gundul ya, tapi kualitas dari karetnya sudah menurun, udah getas ya, udah pecah-pecah mungkin. Oke, untuk merawat ban itu sebaiknya tentu aja dalam kondisi yang selalu bersih ya. Dan dindingnya jangan lupa disemir, kalau sempat juga semir bagian dalam bannya, karena itu yang paling sering terlewatkan dan paling sering kena kotorannya. Untuk rotary posisi ban sendiri, maksudnya ditukar-tukar ya, itu bagusnya ya 3 bulan sampai 6 bulan sekali ya. Itu kita rotasi yang dari depan, misalnya depan kanan ke belakang kiri dulu atau gimana. Itu biasakan rotasi ban agar gundulnya merata ya.
Terus juga kalau ada batu-batu yang Oke, guys, mungkin itu dulu tips ringan dari kita. Salah hilap, kita mohon maaf. Saya Nopi Horeni, undur diri dulu. Jangan lupa juga kita doain yang udah subscribe channel ini, yang udah nyimak video ini, yang udah nyuci rumah kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Amin. Oke, guys, semoga bermanfaat. Saya Nopi Horeni, undur diri dulu.